Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdul hasan wa thana'ul jamil. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Yaqulul haqqa wa huwa yahdi sabil. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا وبعد إخوة الإيمان رحمني الله وإياكم pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dan juga kita berselawat teruntuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi beserta keluarga dan para sahabatnya. Wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyakum. Kembali pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam majlis yang kita harapkan Allah limpahkan di dalamnya keberkahan dan rahmat darinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua yang hadir di majlis ini dikatakan di akhir nanti qumu maghfuran lakum. Bangunlah. Bubarlah dari majlis kalian dalam keadaan telah diampuni dosa-dosa kalian. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ikhwatal iman, rahimanillahu wa iyakum. Dengan memohon taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga hendak melanjutkan materi pelajaran kita dari kitab Ar-Rawhu wa Raihan fi tafsiri kalimat salah min at-takbiri ila at-taslim. Ya. Di mana yang disusun oleh Syekh Ahmad bin Abdul Tawwab bin Hasan bin Salih hafizahullahu taala wa ra'ah. Pada kesempatan terakhir kita telah menyelesaikan tafsir daripada doa-doa istiftah yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan pada kesempatan malam hari ini kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya yaitu tafsiru al-isti'adzah. Tafsir isti'adzah. Ya. Syekh Ahmad dalam hal ini menyusun sesuai dengan urutan di dalam salat. Ya. Sebagaimana kita saat salat memulai dengan niat yang diiringi dengan takbiratul ihram, ya. Kemudian setelah itu kita membaca doa istiftah seperti dalam doa-doa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya kita pun mengucapkan isti'adzah dengan mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Atau bisa juga dengan a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Atau bisa juga dengan a'udzu billahil azim minasyaitonir rajim. Lafaz-lafaz yang telah ada dan disebutkan oleh ahlul ilmi dalam isti'adzah. Tapi di antara lafaz yang paling masyhur adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata Syekh a'udzu bermakna astajiru wa altaji'u wa a'tasimu.
Jadi kata as'a'udhu artinya astajiru. Mana astajiru? Apa artinya astajiru? Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighhu ma'manah. Di sini Allah menyebutkan apa? Wa in ahadun minal musyrikin istajarak. Mana istajarak? Meminta perlindungan. Ya. Ay a'udzu di antara maknanya adalah memohon perlindungan. Aku memohon perlindungan. Wa altaji'u. Ya. Wa altaji'u. Ay bertumpu dan bersandar. Ya. Maksudnya adalah dia hanya menggantungkan hatinya kepada Allah Jalla Jalaluh. Ya. Dalam memohon perlindungan ini. Ya. Dan ini juga masuk dalam kategori apa? At-tawakkul. Ya. Seseorang hanya menggantungkan hatinya, memautkan hatinya, menyandarkan hatinya, dan seluruh urusannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa a'tasimu. Dan aku berpegang teguh. Ya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa a'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Dan janganlah kalian bercerai-berai. Ya. Tali Allah yang dimaksud pada ayat ini adalah ad-din, hadad-din, agama ini. Ya. Artinya, kita memohon perlindungan kepada Allah dengan menyandarkan hati ini dan memasrahkan seluruh urusan hanya kepada Allah seraya berpegang teguh dengan perintah-perintah dan larangannya. Ya. Nah, dalam hal ini, kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meminta perlindungan kepadanya dari setan. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali. Di antaranya adalah dalam firman Allah. Ya, di sini disebutkan. Di antaranya dalam surat Al-A'raf. Ya. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billah. Dan apabila datang godaan dari setan kepada kalian, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Ya. Di situ ada perintah untuk meminta perlindungan kepada Allah. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat An-Nahl, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Maka apabila kalian membaca Al-Quran, maka apa? Ista'idh billah. Mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya. Ini menunjukkan bahwa ketika kita beristi'adah, ya, di dalam solat kita tengah memenuhi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Billah. Allah huwa al-ilahu al-haq. Alladhi la. Alladhi a'buduhu wa la a'budu siwah. Ini yang masih pegang buku siapa? Enggak ada. Udah hilang semua. Amantubillah. Ayo. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Ya. Ini Syekh di sini memulai dengan menerangkan kosakata daripada kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi memulai perkalimat-kalimat. Tadi a'udzu beliau katakan maknanya adalah astajiru wa altaji'u wa a'tasimu. Memohon perlindungan, bertumpu dan bersandar
dan berpegang teguh dengan talinya, dengan agamanya, dengan perintahnya. Itu yang pertama. Dian billah, ay kepada Allah. Ya. Allah huwal ilahul haq alladhi a'buduhu wa la a'budu siwah. Ay Allah adalah Tuhan yang benar. Ya. Yang aku sembah dan aku tidak menyembah kepada selainnya. Ya. Jadi seakan ketika seseorang mengucapkan a'udzu billah, aku berlindung, aku bertumpu, aku berpegang teguh dengan perintah Allah, Tuhan yang benar, yang aku sembah dan aku tidak menyembah kepada selainnya. Nah, dihadirkan makna tersebut. Nah, minasyaitan. Asyaitan huwa kullu mutamarridin minal jinni wal insi waddawabi wa kulli syaih. Adapun syaitan, maknanya adalah kullu mutamarrid. Ay setiap yang melenceng. Setiap yang melampaui batas. Setiap yang membangkang dan melakukan pemberontakan. Itu disebut dengan mutamarrid. Ya. Yeah. Minal jinni, baik dari golongan jin, wal insi maupun manusia. Jadi setan itu mencakup di dalamnya ada dari golongan jin, ada dari golongan manusia, bahkan waddawab, bahkan ada dari golongan setan. Afan, ada dari golongan binatang. Ya. Yeah. Wa kulli syai. Ya. Naam. Jadi dalam hal ini ikhwah fillah, setan di sini mencakup semua golongan setan. Ya. Yeah. Baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia maupun dari golongan hewan. Ya. Yeah. Kalau dari golongan jin kita tahu. Naam. Ya. Yeah. Dia yang senantiasa mengganggu orang, gitu ya, membisikkan keburukan di telinganya, di dalam hatinya. Ya. Kemudian setan dari golongan manusia, aydhan na'rif, ya, mereka yang menggoda kawannya, ya, mengajak temannya atau mengajak orang lain untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang semacam itu sudah masuk kategori apa? Setan. Dari golongan manusia. Adapun setan dari golongan hewan. Ya. Di antaranya adalah dalam sebuah hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ada 3 golongan yang apabila lewat di depan orang yang tengah sholat, maka hal itu membuat sholatnya menjadi tidak sempurna. Ya. Yaqta' as-salah, memutus sholat. Meskipun dalam makna memutus di sini ada banyak penafsiran. Al-muhim ala kulli hal. Yang penting 3 hal ini, kalau lewat di depan orang sholat, minimal sholatnya enggak sempurna. Berkurang pahalanya, hilang kekhusyuannya. Di antaranya adalah ya, al-kalbul aswad, anjing hitam. Ya. Anjing hitam, dalam hal ini ahlul ilmi menyebutkan ini maksud dengan anjing hitam di sini adalah anjing hitam yang tidak ada sedikitpun warna putih di kulitnya. Tidak ada sedikit pun warna putih di bulunya. Semuanya hitam kelam. Dan itu adalah setannya dari golongan anjing. Nah. Dan masih banyak lagi lainnya ya,
dari golongan hewan. Bahkan di sana ada hewan-hewan yang dibolehkan atau bahkan dianjurkan untuk dibunuh meskipun seseorang tengah berada di negeri haram. Ya. Meskipun seseorang tengah berada di negeri haram, di kota Mekah, ya, di kota Madinah, kita enggak boleh berburu. Enggak boleh apa? Memotong apa? Cabang atau tangkai pohon yang ada di sana. Ya. Taib, akan tetapi ada golongan hewan yang boleh dibunuh meskipun tengah berada di negeri haram. Di antaranya adalah al-fa'rah. Ya. Ada apa? Ada tikus. Gitu kan? Di antaranya ada tikus. Ya. Wal-aqrab. Dan juga kalajengking. Ya. Dan juga kalajengking. Nah. Karena hewan-hewan tersebut adalah hewan yang berbahaya dan bahkan disebut dengan al-fawasiq. Ya. Yang banyak mengganggu dan menyebabkan mudarat yang besar. Ikhwatal iman, rahimanillahu wa iyyakum. Syekh mengatakan, وَهُوَ مُشْتَقٌ مِنْ شَطَنَا إِذَا بَعُدَا فَهُوَ بَعِيدٌ بِطَبْعِهِ عَنْ طِبَاعِ الْبَشَرَ وَبَعِيدٌ بِفِسْقِهِ عَنْ كُلِّ خَيْرٍ. Ya. Kata-kata syaitan di sini, kata Syekh, diambil dari kata syatona. Asal katanya adalah syatona. Artinya ba'udah. Ya. Jauh. Ya. Ba'idun bitab'ihi antiba'il bashar. Yang mana tabiatnya itu jauh. Menyelisihi dari tabiat manusia normal pada umumnya. Ya. Atau manusia yang saleh, yang baik. Ya. Menyelisihi tabiat manusia yang baik pada umumnya. وَبَعِيدٌ بِفِسْقِهِ عَنْ كُلِّ خَيْرٍ. Dan dengan kefasikannya, dia jauh dari segala kebaikan. Ya. هذا هو الشيطان. Artinya saat kita mengucapkan a'udzu billahi minasy syaithan. Ya. Aku berlindung kepada Allah dari segala macam godaan setan. Baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia maupun dari golongan hewan. Ya. Nah. Wasyaitanu laisa mukhtassan bil jin bal yutlaqu 'alal insi aidha. Ya, kata Syekh untuk mengakidkan, memberikan penekanan dan mempertegas bahwa setan itu bukan hanya ditujukan kepada golongan jin saja. Setan dari golongan jin saja, akan tetapi juga mencakup dari golongan manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ يُوحِي إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 112, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا, begitu juga kami jadikan, ya, musuh-musuh bagi setiap nabi. Artinya setiap nabi yang Allah utus, ya, setiap rasul yang Allah kirim kepada umat manusia, dijadikan bagi mereka itu musuh. Baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Ya. Syayatin al-insi wal-jin. Setan-setan dari golongan manusia dan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang mana satu sama lain saling memberikan wahyu. Ya, maksud wahyu di sini adalah saling membisikkan. Ya. Saling mengilhamkan, memberikan isyarat. Ya. Kata-kata yang bagus untuk mengelabui dan menipu umat manusia. Ya. Nah. Ikhwatal iman, rahimanillahu wa iyyakum. Ar-rajim
Adapun ar-rajim ma'nahu al-marjum. Ya. Fahuwa fa'ilun bimana maf'ul. Ay annahu marjumun, mal'unun, mashtumun, matrudun 'anil khairi kullih. Ay kata Syekh Ahmad hafizahullah taala, ar-rajim ini maknanya artinya marjum. Ya, meskipun dengan wazan fa'il, tapi dia asalnya maf'ul. Ya, asalnya maf'ul, artinya jadi objek. Ya. Nah, bukan subjek. Ay annahu marjum, artinya dia adalah makhluk yang dirajam. Ya. Mal'un, dilaknat. Mashtum, dicela. Gitu ya. Matrudun, diusir. Anil khairi kullih, dari seluruh kebaikan. Ya. Dirajam, ya, ditimpuki, ditimpai dengan batu, ya. Mal'un, dilaknat, gitu ya. Mashtum, dicela, dihina, matrud, diusir dari segala kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ. Kami telah menghiasi langit-langit dunia dengan masabih. Dan masabih di sini ditafsirkan oleh ahlul ilmi dengan bintang-bintang. Allah menghiasi langit dengan bintang-bintang. Rujuman lisyayatin. Salah satu fungsi dari bintang itu adalah sebagai alat lempar yang menimpa setan-setan. Ya. Bahkan dalam hadis yang sahih disebutkan setan itu mencuri kabar dari langit. Ya. Setan dari golongan jin mencuri kabar dari langit. Mereka bertumpuk-tumpuk. Ya. Maka digambarkan oleh Sufyan ats-Tsauri dengan telapak tangannya hakadha. Ya. Beliau memiringkan tangannya, kemudian merenggangkan jarinya. Artinya mereka bersusun-susun sampai ke atas. Ya. Untuk apa? Mencuri berita dari langit. Ya. Bagaimana caranya? Dengan mendengarkan pembicaraan yang terjadi antara para malaikat di langit setelah mendengar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang didengar oleh jin itu adalah pembicaraan antara malaikat. Nah, ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Taib, jin-jin ini yang mencuri berita dari langit. Ya. Setelah mendengar berita, maka dia sampaikan kepada jin yang di bawahnya, setan yang di bawahnya. Kemudian yang di bawah terus menyampaikan kepada yang di bawahnya sampai kabar itu terdengar di telinga siapa? Sahir, atau kahin, ya. Penyihir atau dukun atau tukang ramal. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dalam hadis tersebut, ya. Fa adraka fa rubbama adrakahu shihabu qabla ayulqiyaha au yulqiyaha qabla ayudrikahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkadang mereka tersambar api terlebih dahulu sebelum sempat menyampaikan kepada yang di bawahnya. Dan terkadang mereka sempat menyampaikan kepada yang di bawahnya baru tersambar api. Ya subhanallah. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Ya. Jadi marjum di sini mereka yang dilempari dengan api. Ya. Qala Ibn Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, wa qad yajuzu ay yakuna qab قيل للشيطان رجيم لأن الله جل ثناؤه طرده من سماواته ورجمه بشهب الثواقب. Ini dalam tafsir Ibn Jarir al-Tabari
rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, boleh, ya boleh jadi dikatakan kepada setan itu sebagai yang rajim, ya, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengusirnya, ya, telah mengusirnya dari langit. Ya. Naam, Allah mengusir mereka dari langit. Bapak moyang mereka dahulu diturunkan dari surga. Ya. Diturunkan dari surga dan diturunkan ke bumi. Ya. Naam. Lantas setelah itu tidak ada dari mereka yang mampu menembus langit. Ya. Nah, mereka diusir dari langit. Warajamahu bisyuhubi al-thawaqib. Setiap kali mereka mendekat ke langit untuk mencuri berita, mereka dikejar dengan api yang menyala. Asyuhub al-thawaqib. Waqala al-Qurtubi. Ar-rajim ay al-mub'adu minal khairi al-muhan. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, kata-kata ar-rajim di sini adalah al-mub'ad minal khairi al-muhan. Mereka yang dijauhkan dari segala kebaikan dan dihinakan. Ya. Ini tafsiran makna ar-rajim. Wa aslu rajmi ar-ramyu bil hijarati war rajmu ya'ti bi ma'na al-qatl wal-la'n wat-tard wash-shatm. Kata Imam Qurtubi rahimahullahu taala, asal makna kata rajim ar-rajm adalah ar-ramyu, melempar, ya. Melempar dengan batu, dan juga rajm di antara maknanya juga al-qatl, yaitu membunuh, ya. Al-la'n, melaknat, at-tard, mengusir, wasyatm, dan mencaci. Ya. Fasyaitanu marjumun li'annahu mal'unun wa matrudun min rahmatillah. Maka setan itu marjum. Ya. Ditimpai. Gitu ya. Dikarenakan dia dilaknat, diusir dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Walidha asmahu Allah Iblis. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menamakan bapak moyang mereka dengan Iblis. Ya. Dengan Iblis. Ya. Apa di antara ayatnya? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa Iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami perintahkan kepada malaikat, maka semuanya sujud kecuali Iblis. Dia menolak dan merasa sombong. Maka ia pun termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kafir. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Nah, wal balas fi lughatil arab man la khaira indahu. Dan kata balas dalam bahasa Arab itu artinya yang tidak ada kebaikan padanya, pada dirinya, ya. Al balas man la khaira indah wa ablas ay ya'isa wa tahayyara. Dan ablas artinya yang putus asa dan bingung. Putus asa dan bingung. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Wa idza utliqa lafdhu syaitan. Wa idza utliqa lafdhu syaitani fa innahu yadkhulu fihi dukhulan awwaliyan iblis. Wa syaitanu yashmalu syaitan al-insi wal jin wa syaitan al-ins kama taqaddam. Kata Syekh, ketika disebutkan nama syaitan, maka yang masuk, ya, ke dalam golongan itu pertama kali adalah siapa? Iblis. Ya. Yang masuk ke dalam golongan itu adalah pertama kali adalah Iblis. Kemudian setelahnya setan di sini mencakup setan dari golongan jin dan juga setan dari golongan manusia. Nah, terkait masalah Iblis, ya.
apakah dia bapak moyangnya jin atau bukan, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa bapak moyangnya jin itu bukan iblis, akan tetapi al-jan. Ya. Apa? Al-jan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum." Ya. Dan jan yang kami menciptakannya sebelum dia, sebelum Nabi Adam alaihi salam, dari api yang menyala. Ya. Kemudian ulama berselisih pendapat, jan yang dimaksud ini apakah iblis atau bukan? Sebagian mengatakan bahwa jan di sini bukan iblis, tapi bapak moyangnya jin. Di mana jin itu, sebagian dari mereka ada yang beriman dan ada yang kafir. Ya. Keturunan jan atau jin, bapak moyangnya jin, ini keturunannya ada yang beriman dan ada yang kafir. Adapun iblis, maka dia tidak melahirkan kecuali kafir. Ya. Ini kata sebagian ahlul ilmi. Ya. Namun sebagian yang lain mengatakan bahwa jan yang dimaksud di sini adalah dia iblis. Ya. Meskipun dia iblis, tidak menutup kemungkinan bahwa ada di antara anak keturunannya yang beriman kepada Allah dan para rasulnya. Dan hal ini seperti yang terjadi pada umat manusia pada umumnya, meskipun bapaknya kafir, ya, orang tuanya musyrik, ya, sangat memusuhi agama Islam, namun hal itu tidak menutup kemungkinan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian dari anak keturunannya menjadi orang-orang yang beriman. Dan kondisi seperti ini banyak kita lihat, ya, terlebih dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Banyak dari mereka yang orang tuanya kafir, namun beliaunya beriman. Ya, enak. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Al-muhim ala kulli hal. Al-ma'na al-ijmali lil isti'adzah. Adapun makna secara umum dari kata isti'adzah adalah al-isti'adzatu hiya qaulul qa'il a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini lafaz yang masyhur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma'naha astajiru bi janabillah. Aku berlindung kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa alja'u ila Allah. Dan aku bertumpu kepada Allah dan bersandar kepadanya. Dengan menyerahkan seluruh urusan kepadanya. Wa a'tasimu bihi. Dan aku berpegang teguh dengannya. Berpegang teguh dengan ajarannya. Min syarri syaitani alladhi ba'uda an amri rabbihi. Dari kejahatan setan yang jauh dari perintah Rabb-nya. Dari kejahatan setan, makhluk yang jauh menyimpang dari perintah Rabb-nya. Ya. Al-mal'unil matrudil madhmum al-mutamarrid. Al-madhmumil mutamarrid. Ya. Yang terlaknat, yang terusir, yang tercela, ya, yang membangkang, ini adalah sifat-sifat setan. Ya. Ayyughwiyani wa yudhillani aw yadhurani fi dini aw dunyaya. Ya. Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang tercela, terlaknat, terusir. Supaya apa? Supaya dihindari dan diselamatkan agar tidak disesatkan. Ya. Yeah. Agar supaya tidak disesatkan olehnya. Ya. Yeah. Atau dirugikan olehnya.
baik fi dini au dunyaya, baik dalam perkara agama maupun dalam perkara dunia. Au yasuddani an fi'li ma umirtu bih, atau memalingkanku, ya, atau dari memalingkanku dari melakukan hal yang aku diperintahkan kepada untuknya. Ya, artinya kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang berusaha memalingkan kita dari melakukan hal yang kita diperintahkan untuk kita lakukan. Au yahuddani ala fi'li ma nuhitu an, atau dari rayuannya, ya, yang mengajak untuk melakukan perbuatan yang aku dilarang darinya. Fa innahu la yakuffuhu wa la yamna'uhu illa rabbul alamin. Sesungguhnya tidak ada yang dapat menahan dan tidak ada yang dapat menghalanginya kecuali rabbul alamin. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Naam. Baik. Sudah azan? Kita dengarkan dulu muadzin. Silakan muadzin. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Kemudian Syekh Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, wa'lam rahimakallah anna lisyaitani asaliba fi idlalin nas. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya setan itu memiliki berbagai cara dan trik untuk menyesatkan manusia. Ya. Di antaranya, minha annal abda idza qama fis salati ghara asy-syaitanu min wa aqbala alayhi hatta yakhthura bainahu wa baina nafsihi ويحول بينه وبين قلبه فيذكره في الصلاة ما لم يكن يذكر قبل دخوله فيها. أي كتب الشيخ أحمد رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى. أي di antara trik dan usaha yang dilakukan oleh setan adalah di mana setan ini berusaha menghalangi orang yang tengah sholat dari dapat menguasai diri dan hatinya. Ya. Sehingga hatinya ini terkadang tidak terkontrol. Ya. Mengingat sesuatu yang sebelumnya tidak dia ingat. Ya. Pernah merasakan hal itu? Nah, ya. Kita lupa nih. Ada yang kita lupakan, kunci misalnya atau apa saja yang terlupa. Ingatnya itu ketika sholat. Ya subhanallah. Tadi kunci ternyata ditaruh di sebelah sini. Di kolong kasur. Subhanallah. Buku ternyata saya taruh di dalam tas. Subhanallah. Sepatu saya ada di sana dan di sana. Ya. Pakaian belum diangkatin dan lain sebagainya. Ingatan-ingatan yang semacam ini, kata ahlul ilmi, ini adalah usaha dari setan yang berusaha untuk memalingkan orang yang tengah sholat itu supaya tidak khusyuk di dalam sholatnya. Ya. Nah. Fa hatta rubbama kana qad nasiya syai'a wal hajah wa aisa minha fa yadhkurahu iyyaha fi sholati liyushghila qalbahu biha wa ya'khudhahu 'anillahi 'azza wa jall fa yaqumu fiha bila qalb. Kata Syekh, ya, bahkan terkadang dalam hal-hal yang sudah dia lupakan, ya, baik itu tentang sesuatu atau kebutuhannya atau bahkan dia sudah putus asa dari mengingat hal tersebut, ya, namun terkadang diingatkan kembali di dalam salat.
Ini usaha yang dilakukan oleh setan agar supaya dia melaksanakan sholat tanpa hati yang khusyuk. Ya. Hati yang tidak fokus. Ya. Dengan hati yang tidak fokus dan tidak konsentrasi. فَلَا يَنَالُ مِنْ إِقْبَالِ اللَّهِ تَعَالَى وَكَرَمَتِهِ وَقُرْبِهِ مَا يَنَالُهُ الْمُقْبِلُ عَلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ بقلبه في صلاته فينصرف من صلاته مثل ما دخل فيها بخطاياه وذنوبه وأثقاله لم تخف عنه بالصلاة. Eh, kata Syekh, maka dia pun tidak mendapatkan keutamaan seperti yang didapatkan oleh orang yang khusyuk di dalam salatnya. Ya. Naam. Maka dia pun keluar dari sholatnya dengan tetap dalam kondisi seperti dia mau sholat. Ya. Selesai sholat dengan sebelum sholat, enggak ada perubahan. Ya. Padahal harusnya apa? Harusnya inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah, menghalangi seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Harusnya sebelum sholat, orang masih ada keinginan untuk melakukan ini, perbuatan keji maupun yang mungkar. Setelah sholat maka sudah tidak ada lagi. Namun ketika dia dibawa oleh setan, ya, kemana-mana hatinya dibuat tidak fokus dan tidak khusyuk di dalam sholatnya, akhirnya tidak ada sesuatu yang ia dapatkan dari sholatnya tersebut. Dia selesai sholat sama saja seperti orang yang belum sholat. Sholatnya itu tidak membuahkan apa-apa. Ya. Jadi sangat penting sekali bagi kita, ya, setelah membaca doa istiftah, kita berta'awud sambil mentadaburi maknanya, ikhwah. Ya. Walakin kullu hadha yazulu bifadli al-isti'adzati billahi wal-i'tisami bihi wal-iltija'i bih. Namun semua ini akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan keutamaan isti'adzah kepada Allah, dengan berpegang teguh dengan isti'adzah tersebut, ya, mengamalkan isti'adzah tersebut, wal iltija'u ilaih, dan bertumpu hanya kepadanya. Ya, ini penting. Ya, karena terkadang lisan ini cuma baca aja. Ya, karena udah jadi rutinitas, akhirnya apa yang diucapkan itu terlewat dari pemahamannya. Ya. Hati ini tidak menghayati apa yang diucapkan. Padahal dia mengucapkan isti'adzah. Ya. Harusnya ketika seseorang mengucapkan isti'adzah, Anda itu sedang minta sama Allah. Minta apa? Minta perlindungan. Ya. Minta perlindungan. Kalau Anda minta perlindungan kepada manusia, ya, misalnya lagi dikejar-kejar oleh musuh, kemudian ngomong sama pak polisi, pak, saya lagi dikejar sama orang jahat, sambil cengengesan, sambil ketawa ketiwi, nggak fokus, tengok sana tengok sini, gitu kan? Atau sambil mainin kakinya, ya, sambil ngerjakan yang lain, cuek. Kira-kira pak polisi bakal perhatian dengan aduan Anda atau tidak? Enggak. Dia pikir ini orang bercanda, enggak serius. Ya. Ngaduin bahwa dia lagi dikejar sama orang jahat, tapi enggak serius. Kira-kira bakal dilindungin atau tidak? Tidak. Ini sama manusia. Dan Allah memiliki permisalan yang paling tinggi. Kalau sama manusia aja, kita mesti menjaga adab.
maka tentu kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita jauh lebih mesti menjaga adab tersebut. Dengan apa? Yaitu dengan memahami setiap yang kita ucapkan tadi, ya, dan menghayatinya, memintanya dengan serius kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Ini kalimat yang singkat. Ya. Tapi maknanya begitu agung dan konsekuensinya pun sangat jauh berbeda dengan orang yang sekedar ngucap tapi enggak paham dengan apa yang dia ucap. Ya. Makanya tidak heran permintaan yang pun tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Baik. Hal itu akan hilang dengan izin Allah. Dengan keutamaan yang ada pada isti'adzah tadi. Ini kita yakini. Ya. Apa dasarnya? Di antaranya adalah an Utsman bin Abil 'As. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Utsman bin Abil 'As, annahu qala, beliau pernah berkata, ya Rasulullah, dia bertanya kepada Nabi SAW, mengatakan kepada Nabi dan mengadukan tentang perihal dirinya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syaitana ta'ani wa baina salati wa qira'ati. Sesungguhnya setan itu telah menghalangiku dari salat dan membaca. Maksudnya, setan itu menghalangi diriku dari melaksanakan sholat secara khusyuk dan membaca secara khusyuk. Ya. Membaca Al-Quran secara khusyuk. Ya. Setan ini membuat diriku ragu dengan apa yang aku baca. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzaka syaitanun yuqalu lahu khinzib." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah setan yang disebut dengan khinzib. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan khinzab. Ada juga yang membacanya dengan khanzab. Ada juga yang membacanya dengan khunzab. Namun khunzab adalah yang paling dianggap lemah. Ya. Adapun khinzib, khinzab ataupun khanzab, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah setan yang melakukan itu. Menghalangi seseorang dari khusyuk di dalam salatnya. Menghalangi seseorang dari mentadaburi apa yang dia baca. Kemudian apa kata Nabi? Fa'idha ahsastahu. Apabila kamu merasakan kehadirannya, maka mintalah perlindungan kepada Allah darinya. Ya. Ini Nabi yang memerintahkan. Mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan itu. Wadfil ala yasarika thalatha. Dan meludahlah ke samping kirimu 3 kali. Qala fafa'altu thalika fa'adhabahu Allahu anni. Maka Utsman bin Abil 'As setelah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca ta'awudz, ya, dan meludah ke arah kiri 3 kali, kata beliau, fa fa'altu dzalik, maka aku pun melakukannya. Fa adzhabahu Allahu anni, maka Allah pun menghilangkan gangguan itu dariku. Artinya ajaran ini, tuntunan ini yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dilaksanakan oleh Utsman bin Abil 'As dan orang-orang muslim yang
mendapatkan ajaran ini, yang sudah mempelajarinya. Mereka yang sudah mengamalkannya, maka dihilangkan darinya gangguan tersebut. Ikhwafillah, rahimanillahu wa iyyakum. Jadi di dalam sholat kita, ketika kita melaksanakan sholat, khususnya kalau sholat nafilah, sholat sunnah, yang dilakukan sendiri, ya, baik di tengah malam maupun saat waktu duha, maupun dalam sholat rawatib, maka ketika ada datang godaan dari setan yang membuat kita tidak bisa khusyuk, tidak bisa mentadaburi ayat yang kita baca, maka kita diajarkan untuk apa? Mengucapkan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian meludah ke arah samping, samping kiri 3 kali. Ya. Ustaz, kalau dalam sholat jamaah bagaimana? Dalam sholat jamaah, ikhwah fillah rahimanillah wa iyyakum. Kalau seseorang berada di ujung sebelah kiri, maka dia bisa melakukannya. Tapi kalau dia tidak berada di ujung, maka kata ahlul ilm, dia bisa melakukannya, namun membuang ludahnya itu ke tisu ataupun ke bajunya. Ya. Yeah. Nah. Atau bila tidak demikian, maka cukup berta'awudz saja dan meniup ke arah kiri. Ya. Nah. Baik. Kalau misalnya ada yang mengatakan, "Ustaz, bukankah di sana ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang salah seorang nabi Allah, Yahya ibnu Zakaria. Di antara wasiat yang disampaikan oleh Yahya ibnu Zakaria, beliau mengatakan, "Wa inna Allah amarakum bisalah." Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk melaksanakan salat. Fa idza sallaitum fala taltafitu. Kalau kalian melaksanakan salat, maka janganlah kalian menoleh. Artinya apa? Kita kalau lagi sholat gak boleh menoleh. Gak boleh nengok. Ya. Apakah dengan begitu berarti hadis ini dan yang itu bertentangan? Ikhwah fillah rahimanillah wa iyyakum. Perlu diketahui bersama bahwa menoleh itu ada macam-macamnya. Macam yang pertama, seseorang menoleh di dalam sholatnya. Karena orang yang tengah sholat ini hakikatnya menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana dalam hadis Yahya ibn Zakaria tersebut, Nabi menceritakan apa yang dikatakan oleh Yahya ibn Zakaria, bahwa فَإِنَّ اللَّهَ yansib wajhahu ila 'abdihi fa idza iltafata falam yuqbil 'alayhi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu akan menegakkan wajahnya kepada orang yang tengah salat kepadanya. Allah menghadapkan wajahnya kepada orang yang tengah sholat kepadanya. Sampai ketika orang itu tengah berpaling, sudah telah berpaling, maka Allah pun memalingkan wajahnya dari orang tersebut. Ya. Ikhwata fillah, rahimanillah wa iyyakum. Kata ahlul ilmi, masuk kategori menengok di antara macamnya adalah al-iltifatu bilqalb. Seseorang menengok dengan hati. Menengok dengan hati. Ya. Karena mata ini tidak akan menengok kepada arah selain kiblat kecuali apa? Setelah hati itu menengok. Ya. Kita kalau melihatnya, meskipun kita melihat ke arah depan, ya, masih ada di sini yang terlihat, betul atau tidak? Nah.
ketika ada sesuatu yang lewat sebelah kiri maupun kanan, ya, hati yang tidak konsen, ya, tidak fokus dan tidak khusyuk itu, dia akan terganggu dengan hal itu. Ya. Dia akan penasaran dengan apa yang lewat tadi. Ya. Makanya betul yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara yang memutus salat seseorang, ya, apabila lewat di depannya, di antaranya adalah al-mar'ah, perempuan. Kalau ada perempuan dewasa lewat di depan laki-laki yang tengah sholat, maka dipastikan itu memutus sholatnya. Ya. Paling tidak mengurangi kekhusyuan sholat tersebut. Ya. Karena hati ini akan terganggu. Ya. Dia akan penasaran dengan siapa yang tadi lewat. Jadi ini macam yang pertama, seseorang menengok di dalam sholatnya dengan hati. Kemudian yang kedua, al-iltifat bil-ain. Menengok dengan mata. Menengok sana kemari, ke atas, ke... Ayo. Ini adalah bentuk iltifat, ayo bang. Tapi menengok dengan hati, menengok dengan mata, ini semua tidak termasuk yang membatalkan sholat. Namun mengurangi pahala kekhusyuan di dalam sholat. Kemudian, macam yang ketiga, seseorang menengok dengan lehernya. Dengan wajahnya. Hakadha. Dan kata ahlul ilmi, menengok dengan wajah juga tidak termasuk yang membatalkan sholat, namun dia termasuk yang mengurangi kekhusyuan dan kesempurnaan di dalam sholat. Hal itu bila dilakukan tanpa ada hajat, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia nengok karena hatinya yang apa sudah enggak khusyuk, ngelihat ke samping, kanan maupun kiri. Adalah yajuz. Ini mengurangi kekhusyuan, mengurangi pahala kekhusyuan dan kesempurnaan salat. Adapun tadi yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar seseorang saat mendapati godaan dari setan, ya, dan dia diajarkan untuk membaca ta'awudz dan meludah ke arah kiri, maka ini tidak termasuk kata ahlul ilmi menoleh yang mengurangi pahala kekhusyuan salat, karena dia melakukan itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Menolehnya kemana? Al-yusra, ke kiri. Sambil meludah 3 kali. Wallahu ta'ala a'la wa'ala. Ya. Adapun menoleh yang membatalkan sholat adalah ketika seseorang menoleh dengan dadanya dan badannya. Ya. Maka ketika itu dia telah melenceng dari menghadap kiblat, dan seperti yang kita ketahui bahwa menghadap kiblat adalah termasuk sesuatu yang wajib, ya, di dalam salat. Makanya kata ahlul ilmi, mereka yang menoleh dengan badan mereka, maka mereka telah batal dari salatnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Baik. Kemudian فخير سبيل للاحتماء من الشيطان ووسوسته هو الالتجاء الى الله والاحتماء بجنابه. Maka sebaik-baiknya jalan, ya, berlindung dari kejahatan dan dari bisikan setan adalah dengan bertumpu kepada Allah. Berlindung dengan kebesarannya. Wal isti'adzatu bihi minasyaitan fa innahu alaihi qadir. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan setan, sesungguhnya dia adalah zat yang maha kuasa. Qala Allah taala, khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ
innahu sami'un alim. Ini ayat yang tadi sudah Ustaz bacakan. Apabila datang kepada kalian godaan setan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad amara Allah rasulahu bil isti'adzati billah min hamazati syayatin wa hudurihim. Sebagaimana Allah juga telah memerintahkan kepada rasulnya. Perhatikan. Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memohon perlindungan kepada Allah dari bisikan setan dan dari kehadiran mereka. Subhanallah. Nabi orang saleh. Ya. Orang yang saleh. Ya. Namun meski demikian, beliau pun diperintahkan oleh Allah untuk minta perlindungan kepadanya dari godaan setan. Artinya kalau Nabi saja digoda oleh setan, maka bagaimana dengan kita? Ya. Yang sangat lemah keimanan. Ya. Sangat mudah untuk tergoda. Maka kita jauh lebih layak untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Kata Allah, wa qul, dan katakan. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari bisikan setan. Dan aku berlindung kepadamu ya Rabb dari kehadiran mereka. Dari kehadiran mereka. Wahamazatu syaitin nazaghatuhum wa wasawisuhum. Hamazatu syaitin diartikan adalah godaan setan dan bisikan mereka. Fallahu ya'muruna bil isti'adzati bihi minal aduwi syaitani la mahalah. Idh la yaqbalu musana'atan wala ihsanan wala yabtaghi ghayra halaki ibni Adam li syiddatil adawati bainahu wa baina abihi Adam. Kata Syekh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk minta perlindungan kepadanya dari musuh dari golongan setan ini. Ya. Kenapa? Karena musuh yang satu ini dia enggak menerima apapun basa-basi maupun kebaikan dari musuhnya. Musuh ini enggak bisa diajak damai. Enggak bisa diajak kompromi. Ya. Yang dia mau hanyalah apa? Kebinasaan anak Adam. Ya. Yang diinginkan adalah bagaimana anak Adam ini terjatuh ke dalam kekufuran, ya. Diawali dengan tidak khusyuk di dalam solat, tidak khusyuk saat membaca Al-Quran, tidak khusyuk saat mentadaburi ayatnya dan memahami maknanya, maka dengan begitu dia akan sangat mudah dilencengkan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya adalah kufur kepada Allah Jalla Jalaluh. Kalau sudah kufur, maka tempatnya di mana? Jahannam. Tempatnya di neraka jahannam. Dikumpulkan bersama dengan iblis wal'iyadzu billah dan para pengikutnya. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Hal ini dikarenakan besarnya permusuhan yang ada, yang terjadi semenjak dahulu. Ya. Di mana iblis telah mengumumkan apa? Permusuhannya kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Fa ya taliban salatan bi khusyu'in ista'iz billahi 'aliman
ma taqulu yafirru minka syaitanul marjumu. Eh wahai orang yang mencari kekhusyuan di dalam salat, maka bacalah isti'adzah dengan penuh kesadaran. Ya. Dengan penuh pemahaman terhadap apa yang kamu baca, niscaya setan itu akan lari darimu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dikaruniakan ilmu yang bermanfaat, yang Allah mudahkan buat kita untuk mengamalkannya, sehingga kita mulai dari salat ini, ya, mudah-mudahan Allah mengkaruniakan kepada kita salat yang khusyuk, salat yang membuahkan hasil yang baik, yaitu menahan kita dari segala macam perbuatan keji dan mungkar, sehingga kita pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas jalan istiqamah yang lurus, sampai kita dimatikan olehnya dalam keadaan yang paling baik. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.